Oke teman-teman, kali ini aku akan memberi tutorial cara menjaga privasi di sebelah keyboard dengan lengkap. Oke, biasanya kan paling jangan pada mikir cuma privacy screen doang. Nah, ini kita harus mengubahkan text to speech ke eloquent. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. So, lagi teman-teman, misalnya kita pakai Talkback Indonesia, orang harus juga bakal ngerti ya pendengaran kita. Juga eloquent harus cepat ya, kan pengetikan doang cepat. Nah, jadi kita menjaga privasi dengan lengkap itu dengan cara privacy screen kita centang, text to speech kita udah ubah ke eloquent, eloquentnya tetap cepet. Tuh kan cepet, tuh kan ada yang mikir gini nih, ada yang nanya apa sih tuh text to speech setting. Nah, ini saya jelaskan di sobel keyboard langsung. Nah, for sobel keyboard. Nah, kan masuk text to speech setting langsung ke text to speech agent. Nah, yang misalnya ini eloquent nih, tadi kan saya pakai ini, tadi pas keyboard ready, tadi kan udah nanti. Nah, ini eloquent, misalnya kita centang eloquent. Nah, add eloquent C. Nah, masuk pas masuk keyboardnya nih. Jadi kan pada nanya nih, takut pada nanya text to speech setting itu buat apa sih? Nah, ini kita masuk ke keyboardnya. Panggilan video tombol. Nih. Fikri PSBN. Ketik pesan kotak. No, jadi manfaatin text to speech settings ini buat yang text to speech yang ngomong sobel keyboard. Nah, kalau sudah di text to speech settings kita centang salah satu, udah nggak ada yang namanya. Nggak ada yang namanya itu ya, apa yang nggak ada yang namanya bisa diubah lagi kayak normal. Aku ke normal biasa kan nggak ada yang dicentang semua tuh, nggak ada ya. Jadi harus dicentang salah satu. Misalnya kita ngetik. Dengan catatan si eloquent ini berfungsinya di sobel keyboard doang. Jadi pas keyboard tertutup, nah ini nggak ada suara eloquentnya, ini berfungsi cuma buat di sobel keyboardnya doang. Ini bertugas sebagai text to speech settings. Kita ketik cara tolong terbang dengan cepat. Nah, dengan solusi. Nah, misal nih teman-teman tuh udah ngetik, nah tapi teman-teman ribet mau buat text to speech-nya lagi. Nah, di sebelah keyboard sudah ada fitur kesetting sebelah keyboard cepat. Jadi kita dari titik 5 geser ke kiri ya, kalau dari posisi landscape tuh titik 5 geser ke titik 4. Nah, ini langsung ke set sobel keyboard settings, jadi nggak usah. Voice assist aktif. Soft mic keyboard text to speech settings. Kalau mau buat text to speech dengan cepat, kita kenaikan dari tabel keyboard nih. Text to speech settings. Text to speech agent. Text to speech. Soft mic keyboard set. Try typing with keyboard here. Kotak pengetikan. Ketik pesan. Kotak pengetikan. Set. Mau ngikutin lagi text to speech seperti apa bisa. Nah, pas teman-teman mau ganti ini, text to speech sobel keyboard itu juga ganti. Jadi lebih enak kan eloquent ya, soal sobel keyboard itu Inggris. Nah, gini teman-teman. Jadi dari titik 5 geser ke titik 4 2 kali dengan cara cepat. Nah, akan Talkback cari text to speech settings. Voice assist aktif. Jadi si text to speech setting ini fungsinya untuk yang membacakan yang di sebelah keyboard itu apa. Nah, tadi kan kita aturnya eloquent, nah ini jadi sebelah keyboard itu tampil eloquent. Nah, jadi misalnya kita memakai Talkback eloquent, Talkback ini, Talkback vocalizer, nah ini tetap eloquent, soalnya text to speech nya sudah kita centang salah satu. Nah, kita mau ke smartphone lagi nih, nah kita cari text to speech settings. Nah, tapi ini si text to speech
di sini ada apa sih text to speech disable keyboard? Ikutin text to speech di perangkat teman-teman. Jadi jangan teman-teman gaya dilakukan tiba-tiba disable keyboard ada. Enggak. Si text to speech settings ini udah mengikuti perangkat yang ada di apa tes yang ada di perangkat teman-teman. Jadi yang tampil ini si Fazil dia. Sweep game to confirm. Nothing to delete. Capital A. Sweep and delete capital A. Sweep game to confirm. Please hold your other three fingers on the screen now. Set keyboard to capital F. A, C, A, B, O, O, K. Facile O. Sweep and delete facile O. Sweep game showing stop closing keyboard. Saya akan lebih kuat nih kalau. Voice assist to capital. Stop keyboard feed. Text to speech settings. Text to speech engine. Text to speech settings. Text to speech settings. Stop my keyboard settings. Ketik pesan kotak pengiritan. Juga orang gak tuh waktu saya cari itu kebanyakan tuh pakainya elekon semua untuk coba keyboard. Jadi profesi kita centang. Nah, kita ngetik huruf O. Closing keyboard dilakukan enggak bunyi lagi. Voice assist aktif. 07.05 tersampaikan dalam daftar 40. Jadi yang bunyi cuma si vocalizer ini doang. Nah kalau untuk ininya misalnya mau balik ke test to speech biasa, uninstall dulu, download lagi deh, gitu caranya. Ini saya nggak bakal mengulang restart ponsel soalnya di situ ribet juga sih. Bisanya sih tapi ya gimana gitulah, sama aja. Kayak enggak ngaruh gitu loh. Saya install dulu. Halaman mana dua? Saya sih biasanya enakan tuh ngikutin sistem default ya. Install sebalku. Jadi saya susah sering pakai Eloquent nih. Jadi biar yang sistem default ini Eloquent. Enakan gitu saya nih, saya Sobre keyboard. Sobre keyboard. Cara ya jangan kita ke drive. Dulu tuh file saya tuh penuh banget ya file saya, maksudnya file saya di Samsung kan namanya file saya kosong. Xiaomi kan namanya file manager. Nah kalau file saya tuh. Lu tuh lengkap banget ya, udah sobel keyboard, nah sekarang mana? Banyak kan? Sorry banget guys, misalnya aku ngetik lambat. S gini nih Mars Tune Netter mengetik nih. D F menampilkan item 1 hingga 6 dari 6 D. Aduh, menampilkan satu di sana kan? Jadi Baca C, D dihapus C, D, F menampilkan item 1 hingga 4 dari 4 D. Menampilkan item 1 hingga 5 dari 5 bakal ganggu mengetikkan kayak gitu. Nuklir menampilkan item ya bagi sih meribet banget kayak gitu guys. Gue talkbacknya kadang-kadang suka bawel nih, notifikasi lagi enak-enak ketik notifikasi. Nah sobel keyboard kan enggak, jadi ngetik mah ngetik aja, enggak ada gini-gini. Lalu saya kita disembunyikan soft braille keyboard consultant braille keyboard apk apl android soft braille keyboard consultant soft braille keyboard apk sharing csr xy azip soft braille keyboard apk soft braille keyboard consultant sama aja lah dengan sama aja sih sobel 0,01 dari 1,7 dua mbps 1,7 doang installer paket 1,7 dua lah gampang murah banget soft braille anda ingin batas install gampang banget.
ampun, murah banget. Installer paket. Nuh, bakal saya sisipkan di dalam deskripsi kali. Imbasan ke soft braille keyboard ditambahkan di layar depan. Aplikasi Tuan. Selesai, buka tombol. Soft braille keyboard, aplikasi selesai, tombol. Pasti bagi pengguna kuota ini bisa lah. Gimana sih? Selamat datang di Audix. Aku mau Audix ya. Aplikasi enak. Halaman 3 dari 8. Layar depan, halaman. Tunggu, Hurban, kotak pengirita. Tambah aplikasi. Cari kotak pengirita. Indonesian tombol kuota ditampilkan. Kursor terakhir. S, S. K, K. Baca sepaci, kali hapus. L, menampilkan air. Baca sepaci, L, dia. K, menampilkan. Baca sepaci. O, O. D, D. Baca sepaci. F, F. T, T. Masuk. Kita disembunyikan. Kursor terakhir. Dulu tuh gini guys. Sebenernya kalau belum ada sobat keyboard, emang aku gak bisa dulu. Jadi terpaksa aku harus mengetik dengan lambat seperti ini yang pernah aku alamin. Hapus query. Semua aplikasi. Soft braille keyboard tidak dipilih. Nah, soft braille keyboard pilih. Sama aja kok mau kamu nonton braille keyboard APK ini sama aja soalnya versinya tetap 3.2 kayak nggak pernah diupdate lagi sama si pengembangnya itu. Jadi ini yang minimal aplikasinya di edit ya. Macam itu udah aplikasi kayak gimana gitu loh, aplikasi yang dilepas tangan oleh pengembangnya itu. Jangan diklaim lah istilahnya yang bikin siapa ya, jadi ini teratas nama siapa enggak. Soalnya ini aplikasi mentang-mentang sudah lepas dari Play Store, jangan saya enaknya bisa mengklaim ya sobat keyboard ini. Selesai tombol, tidak. Nah. Foot, help, soft braille keyboard. Lalu kita aktifkan. Soft braille keyboard. Dan kalau kita aktifkan. Shoot, quick start, set soft, enable soft braille. Enable. Set soft braille keyboard, navigasi ke atas, berkembang keyboard. Lalu aku Avalancer virtual keyboard, nah sekarang aku sudah update ke Android 10 ya. Jadi emang kalau keyboard deh. Soft braille keyboard. Perhatian, tidak start. Soft braille keyboard mungkin dapat mengumpulkan semua teks yang Anda ketik termasuk data pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Oke, tombol. Okay. Peringatan, catatan, setelah berulang aplikasi ini tidak dapat dimulai hingga kunci ponsel dibuka. Catatan, setelah berulang aplikasi ini tidak dapat dimulai hingga kunci ponsel dibuka. Batal, tombol. Oke, tombol. Kelola keyboard. Ini mau soft braille keyboard, tombol. With the quick. Set soft braille keyboard. Tidak, tampilkan tombol keyboard. Tidak dipilih. Soft braille keyboard. With the quick start light, tombol. Try to move the keyboard here. Apps lainnya, tombol. Lalu kita settings. Soft braille keyboard settings. Braille table settings. Keyboard feedback settings. Braille table settings. Keyboard settings. Keyboard settings. Full keyboard layout. Double space pill. Soft braille keyboard settings. Apik version 3.0. Mister all settings. Kenapa sih settingnya cepat? Mister all settings. Menampilkan layar 1.5. Nah, karena di soft braille keyboard bisa menyeting salah apa beberapa settingan keyboard, entah di keyboard echo tuh bisa. Pas kita lagi mengetik pun kita bisa menyeting ya tanpa ke settingannya. Mister all. Auto cepat bisa. Yang space pill. Yang space. Tidak bisa. Yang screen. Nah, cuma segitu doang. Soft braille keyboard settings. Try to soft. Izinkan keyboard, izinkan soft braille keyboard merekam audio. Izinkan soft braille keyboard merekam audio. Izinkan tombol. Karena kenapa? Try to mute soft braille keyboard. Karena soft braille keyboard itu ada voice inputnya. Selesai. Nah, gini settingnya. Voice assistant not active. Second setting keyboard echo ke karakter. Both characters and words. Karakter dan word. Nah, untuk keyboard keyboard feedback sih biasanya no, pak non. Nah kalau keyboard echo misalnya word character apa word characters and word map bahasa Inggrisnya jelek aja ya, bahasa Inggris makanya ya ini mah bakal saya kasih orang berapa MB tadi tuh saya install. Untuk password kita di speak password fire pasti kan bisa kan privacy screen on nothing to delete privacy screen off lalu copy kapital auto capitalization no jadi bisa di setting sendiri deh gitu guys. Nah, misalnya text to speech-nya garing jentang nih. Kok ya, ini pasti enggak mikir enggak ada text to speech. Enggak kayak gitu. Bakalan ngikut ini text to speech-nya emang saya pribadi enggak secentang ya. Ini misalnya saya makainya smart voice. Voice assistant aktif. With the quick start guide. Akan berganti ke smart voice. Kamu coba layar, dapatkan menampilkan
Find the item with CTS. Hello, 74 person. Move. Put into the facility as new leader in Congress. M1 on top of the move. Try typing with the keyboard here. Contact the citizen. Detect type error. Soft real keyboard. Nah. Suicide. Ini kita masuk sobel keyboard ini. Voice assistant on actual. Nah, ini Eloquent. Apple M. N-O-M-E-N. Delete down. Swipe again to confirm. Nothing to delete. Karena text to speech-nya nggak kita centang. Tapi, misalnya untuk pengguna vocalizer nih. Pengguna vocalizer yang ada data vocalizernya, contohnya Inggris, Samantha. Nah, karena sobel keyboard ini Inggris, kan teman-teman bisa pakai Indonesia nih. Pas masuk sobel keyboardnya, ini bakal ke Samantha. Jadi misalnya mau damai anti aja yang mau di sobel keyboard, saya tolong instalnya cuma satu bahasa doang. Contoh kayak smartphone, nah kalau smartphone kan harus ganti-ganti folder dulu ya. Kalau aku emang ada Inggris dan sononya. Iya enggak. Nah, seperti itu guys. Jadi misalnya mau udah mentinya nih yang ngomong. Nah jadi instannya cuma bahasa Indonesia doang. Jadi misalnya nih menginstall Damayanti sama Samantha. Emang nih ngikutin sistem default. Walaupun ngikutin sistem default, ya TTS-nya tetap vocalizer. Tapi yang si bahasa Indonesia itu kan beralih ke Inggris karena sobel keyboard ini Inggris. Nah karena smartphone ini ya gimana gitu loh, nah dia tetap ngikutin si smartphone karena kita adanya bahasa Indonesia. Misal mau Indonesia doang, uninstall bahasa-bahasa yang lain. Jadi cuma pointnya tersedia bahasa Indonesia doang deh, gak usah bahasa yang lain-lain. Nah seperti itu baru dia bakal ngikutin sistem default. Nah, kecuali kalau Google TTS. Ini emang karena Google TTS tuh bahasanya banyak, jadi pas masuk sobel keyboard Inggris. Contoh. Saya akan beralih ke Google TTS. Google text to speech. Google text to speech. Sorry banget suara jelek. Kita ketung suara dulu. Nah. Belum kota pilih. Tapi tombol radio mesin. Sorry banget ini Google suara Google set cowok. Ready to begin the keyboard set off blank keyboard as the ready to begin let the quick start. Ready to begin the keyboard area. Kota pengeditan. Lah justru si Google tetes ini gue baca Inggris sama kayak smartphone gitu, tapi si smartphone Inggris ada Inggris yang dia ini ya. Selesai. Inggris khusus nih. Nah, voice assistant non active. Karena Google ini ada banyak bahasa, jadi kita nih bahasa Inggris nih. Nothing to delete. Swipe again. Nothing to delete. Nothing to delete. Nothing to delete. Nah, dia bakal ke text ya data suara yang Inggris, soalnya ini Inggris. Capital C. A. R. A. Kara. Exclamation U. N. Deleted. Done. Equals. Deleted equals. T. U. N. A. N. E. T. R. M E N G E T I M E E N G A N D C E P A T S B A N G E T B R U B E N Rubit A L B E R T L B A N G G A B E A N. Oke, ntar. Swipe again. Delete the character to the magnetic dragon. Bang it, Rubit. Closing keyboard. Nah, pas tutup keyboardnya kita nyalain lagi topiknya. Voice assistant active. Let the quick start guide tombol. Nah, seperti itu aja saja materinya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya defaultnya pakai voice. Membaca layar. Dapatkan panduan. Karena saya memakan. Membaca layar. Saat voice assistant diaktifkan, pengaturan. Teks keucapan. Mesin yang diutamakan. Tidak dipilih. Tombol radio. Vocalizer TTS. Tidak. Terpilih. Oke, tombol. Tidak. Mesin teks keucapan saat ini. Smart voice. Mesin yang diutamakan. Saya suka smart voice, guys. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih telah mendengar materi. Terima kasih, guys. Smart voice. Hentikan notifikasi. Mute and roll. Mute and stop. Tombol.